Ustaz Lutfi yang terlibat dengan ISIS ke Syria. Dia daripada mana? Dia daripada Pondok Baling. Kalau kita, kalau sekiranya kita ada agenda untuk memenangkan aliran kita, oi senang lah. Mana-mana pondok, semua pondok ini adalah ISIS. Tapi tak boleh macam tu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tabayun ni satu benda yang luas. Dia praktis dia untuk semua perkara. Matlamat tabayun. Tabayun untuk apa? Untuk keamanan kesejahteraan negara. Perlu tabayun. Contoh apa yang berlaku baru-baru ni di Ulu Tiram. 2 hari lepas polis kena tembak. Pakat duk riuh kata JI. Lepas tu mulalah pakat duk kata ini adalah Wahabi lah apalah apa semua lah kaitan. Tengok-tengok hari ni Ketua Polis Negara kata itu tidak ada kaitan dengan JI. Dia kata dia bagi statement 2 hari lepas, dia kata mungkin ada kaitan, polis buat siasatan. Pergilah polis buat siasatan. Yang kita ni duk tulis dah. Ini adalah ni sesatlah apa semua ni. La ilaha illallah. Ini tak tabayun ni. Hal-hal yang macam ni memang boleh menghuru-harakan negara. Isu-isu yang macam ni. Ni isu keselamatan. Takkanlah contoh ketika mana orang Sulu, pengganas-pengganas Sulu yang serang di Lahad Datu dulu, yang ditemui mereka ditangkap dengan tangkai, pakai tangkai pinggang untuk kebai badan. Lepas tu kita nak kata depa ni, oh depa ni mah geng sufi. Oh semua sufi satu Malaysia ini adalah ajaran sesat. Adalah ajaran pengganas. Mana boleh Islam tak ajak lagu tu? Kita tak setuju dengan sufi, tak setuju dengan sufism. Tapi itu tak bermaksud kita nak hukum, nak bermudah-mudahan menghukum mereka sehingga oh ini ekstremisme. Itu sebab masa saya duduk dalam, saya pernah duduk dalam board POTA, Prevention of Terrorism Act. 3 tahun saya duduk dalam board POTA. Kita tengok treaty kes-kes yang macam ni. Kes-kes yang baik, kes-kes terrorisme ni mai kepada kita ni, kalaulah kita nak duduk situ, kita nak ambil peluang kerana berbeza idealisme. Kita cenderung aliran ni. Kita cenderung ajaran sunnah salafi ni. Kita nak ambil peluang ni masa kita duduk situ, syok lah. Ustaz Lutfi yang terlibat dengan ISIS ke Syria. Dia daripada mana? Dia daripada Pondok Baling. Kalau kita, kalau sekiranya kita ada agenda untuk memenangkan aliran kita, oi senang lah. Mana-mana pondok, semua pondok ini adalah ISIS. Tapi tak boleh macam tu. Kena very specific. Dalam ilmu hadis pun, kalau kita nak jarah orang, nak tajrih. Dan ilmu al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil. Kita nak tajrih. Perawi hadis. Kita nak hukum dia. Bukanlah kita nak hukum dia. Ulama' yang menghukum hadith. Dia bila kita nak bagi hukuman itu, nak buat penilaian ke atas seseorang perawi ini, dia kena mufassar. Dia kena perhalusi detail. Kat mana yang menyebabkan riwayat dia itu tertolak? Apa sebab dia? Dia pembohong ke? Apa bukti dia bohong? Dia lupa ke? Dia jenis tidur dalam kelas ke? Contoh. Nak kena perhalusi. Tapi bila puji at-ta'dil, bila kita puji dia boleh umum. Dia tu orang bagus. Umum. Sama macam kita bercakap soal tadi ni. Saya ralat-ralat benda macam ni. Saya tegur. Semua siapa aliran pun. Itu dia tak boleh kita buat contoh Syiah. Betul, kita tak setuju dengan Syiah. Tapi kita nak pitahan semua Syiah, nak kata Syiah adalah pengganas. Pembunuh orang apa semua. Tak boleh. Ini menggugat keamanan. Kita larang Syiah. Tak apa kita larang. Dia boleh kita tak bagi aliran Syiah contohnya. Penyebaran aliran Syiah dia boleh kita tak bagi. Negeri boleh tak bagi fatwa dan sebagainya. Okay. Tapi untuk menghukum tokoh Syiah, Syiah adalah dia pun dia ada bunuh orang. Tak boleh. Tak boleh. Jadi
Ini kena perhalusi, kena teliti. Sebab tu bila keluar ketua polis bagi tahu 2 hari lepas, kita saya kata kita bertenang dulu, kita dengar dulu, tunggu dulu. Pasal polis dia buat siasatan. Polis ni dia akan bagi tahu kemungkinan, lepas tu dia akan buat conclusion, ah ini sebenarnya macam ni. Sebab apa? Sebab tugas depa adalah mempertahankan dan menjaga keamanan, kestabilan. Ha, negara ni perlu macam-macam, perlu orang nak kena bekerja. Import ekspor nak kena berjalan. FDI ni pelaburan nak kena masuk. So, temuan nak kena ada, pelancongan nak kena ada, semua ekonomi nak kena bergerak. Universiti pun, pelajar-pelajar pun nak kena pergi ke kelas. Semua nak kena berjalan dengan baik. Orang pun nak kena pergi kerja, nak boleh keluar makan, nak pergi beli lauk, nak pergi market dan sebagainya. Tak seperti situasi di Rafah. Nak keluar pun takut, nak keluar pun bimbang, nak keluar pun seriau. Tuan-tuan tengok ada video yang baru. Drone, helikopter tembak orang duduk berjalan kat tepi pantai. Di Rafah, di Gaza. Orang jalan tepi pantai, depa dah jadi rutin biasa je. Saya tengok depa, ish depa ni helikopter duk tembak lu, depa duk tepi pantai, depa main kat pantai. Kan depa tak boleh dekati pantai sekarang. Sekarang tak boleh dekati pantai, bayangkan. Tanah-tanah sendiri, tanah tempat tumpah darah, depa tak boleh dekati pantai. Dekati pantai helikopter tembak. Tembak koyak apa-apa. Depa jalan relax, pergi ke tepi. Dia dah jadi satu kebiasaan pada depa. Itu situasi di sana yang tak aman, tak boleh nak buat apa. Tidak ada mana-mana orang yang hari ini, tuan-tuan, jom nak pergi invest, nak buat development dekat Gaza. Tak ada. Kita nak pergi cap macam nak bantu mereka. Ya. Nak bagi mereka makan, kalau boleh tarik keluar. Tapi mereka ada pride, mereka tak mau. Mereka bukan kata nak lari tinggal, tapi tak tinggal. Kalau tak lama dah keluar pabih. Tapi kita ada kesian kawan-kawan kita yang family dia dekat sini, nak masuk balik tak boleh. Ha? Sana nak keluar tak boleh. Hal-hal yang macam tu. Bila tak aman, tak apa, tak boleh buat. Jadi antara perkara penting tabayun ini untuk memastikan keamanan, kesejahteraan sesebuah negara. Baru boleh kita hidup aman dan damai. Sebab itu, lepas ayat tabayun, beberapa ayat selepas itu, apa ayat dah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم hingga akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjauhi prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah apa dia? Sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa. Pasal apa? Daripada bercakap pasal tabayun, buat semakan, tiba-tiba timbul ayat pasal prasangka. Ni ilmu dipanggil munasabatul ayah, munasabah, susulan selepas ayat ni mai ayat ni pasal apa? Ha? Imam macam Imam Al-Biqa'i di kitab dia Nazmud Durar, dia fi tanasubil ayati wassuwar, dia cerita pasal munasabah ayat, susunan dalam Al-Quran, ayat ni lepas ayat ni pasal apa, lepas ni pasal apa. Dia kata apa tuan-tuan dan puan-puan, munasabah ayat ni yang main ni tadi, dia suruh kita buat semakan. Selagi kita tak dapat maklumat dan info yang tepat, jangan sangka, jangan bina pandangan atas prasangka, tak boleh. Kita petik ayat yang lain pula dalam surah yang lain, wala taqfu ma laysa laka bi ilm, jangan kamu berpendirian dengan sesuatu yang kamu tak ada ilmu tentangnya. Diam sudah. Relate dengan ayat tadi. Semok. Sebab kadang-kadang kita cuba semok tapi tak dapat lagi maklumat tu. Mungkin tak dapat cari, tak jumpa dalam internet ke, ataupun tak jumpa lagi ustaz hak jawab kan, nak bertanya tak dan, nak tunggu kuliah maghrib 2-3 hari lagi baru nak tanya, tak dan, nak kontak telefon kawan tak dan lagi. Jadi selama mana kita tak dapat, jangan letak apa-apa prasangka. Tak boleh. Itu dia main. Hal-hal yang macam ni, sangka dah sangka buruk ke orang. Lepas tu sampai sangka buruk apa? Bila sangka buruk dia main, ayat lepas tu apa? Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan kamu mengumpah.
Orang bila sangka buruk ni, dia kerja dia mumpat lah. Dia duduk sembang sama dia. Dia kata, oh, betul. Dia start. So ini adalah realitinya, teguran Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang perlu kita perhalusi dan kita ambil iktibar tentangnya.